Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk semua tamu-tamu undangan dan terutama untuk semua warga Kota Semarang. Malam hari ini kita sambut bersama inilah yang luar biasa. Semarang Night Carnival 2016. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk para hadirin. Dan terima kasih sekali buat warga Semarang yang sudah hadir di Kota Lama ya, di kawasan Kota Lama di mana ini suatu ikon di Kota Semarang yang sering dikunjungi banyak tamu dari luar kota, bahkan dari mancanegara. Betul sekali Mirza, dan malam hari ini kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kehormatan. Selamat datang yang terhormat Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi SHMM, beserta Ibu Kreseptiana Hendrar Prihadi SHMM. Selamat malam Ibu. Dan juga terima kasih, selamat datang untuk Gubernur Jateng, diwakili oleh Asisten dan Sekda Provinsi Jateng. Ya, dan kami mengucapkan juga selamat datang kepada Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Insinyur Hajah Heferita Gunaryanti Rahayu. Ibu selamat malam, selamat datang. Dan juga selamat datang untuk anggota Komisi 10 DPR RI. Dan juga selamat datang kepada Muspida Kota Semarang beserta Ibu. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Mas Diana. Selamat datang Ibu. Baik, malam hari ini inilah acara yang benar-benar nanti akan spektakuler sekali Mirza. Benar-benar awesome. Iya. Di mana acara ini adalah ditunggu-tunggu dari warga Semarang semuanya. Iya, benar. Karena kita ini akan selalu ada setiap tahun ya. Iya, karena ini acara benar-benar mengangkat bukan hanya dari karya anak-anak negeri yang ada di Semarang, tapi seluruh yang ada di Semarang juga ikut serta meramaikan. Betul. Jadi berpartisipasi di Kota Lama ini ya. Benar. Termasuk kita berdua gitu. Iya. Malam hari ini ada yang unik sekali, kita dapat satu pernak-pernik mahkota ya. Iya. Ini lucu sekali. Jadi kami informasikan ini adalah satu buah karya dari salah satu anak negeri juga yang di situ Semarang. Semarang rumah karnaval. Rumah karnaval Indonesia. Di mana ini juga terbuat dari alam ya. Betul. Sebenarnya. Yang digunakan juga oleh Bapak dan Ibu. Sama ya. Ini terbuat dari hasil alam tumbuh-tumbuhan. Betul, ada dari biji, ada. Benar, dari rotan, bambu, bahkan ada pandannya. Ada pandannya. Benar. Ya. Wangi berarti ya dicium. Bisa dibuat masak nasi kan? enggak bercanda. Iya, tapi kita memang sebenarnya enggak boleh terlalu dekat ya. Iya, nanti nyantol. Iya. Lucu sekali tapi ya. Baik, ya, malam ini. Hari ini kita akan bersenang-senang dan mengetahui lebih banyak lagi karya karnival yang akan kita saksikan satu persatu defilenya pada akhir nanti. Ya kan baik sekali. Ya, namun di awal ini kami ingin mengundang, berkenan memberikan sambutan pembukanya, Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi SHMM. Kami mohon untuk maju ke depan memberikan sambutannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam Sugeng Dalu, Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, om, tante, pakde, bude, semuanya. Seluruh warga Kota Semarang yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Pada malam hari ini saya izin menyapa tamu-tamu kehormatan kita dari pemerintah provinsi, Bapak Asisten 2, terima kasih. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Pak Pras, bukan Bu Mas Diana. Kemudian kawan-kawan Muspida beserta Ibu, Bu Wakil Wali Kota, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama di sini, dan tentu saja teman-teman blogger yang sudah berkenan datang di Semarang, terima kasih. Inilah Kota Semarang. Saya mewakili masyarakat, titip kepada kawan-kawan blogger untuk bisa diceritakan kepada seluruh warga Nusantara ini tentang potensi-potensi Kota Semarang. Kemudian teman-teman media cetak, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal dan media elektronik yang selalu saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, Bu Wakil Wali Kota, terima kasih kehadirannya, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti festival yang namanya Semarang Night Carnival yang ke-6. Jadi event ini sudah berjalan sangat lama, dimulai tahun 2011,
dan pada tahun ini adalah pagelaran yang ke-6 yang akan mempertunjukkan tentang sejarah kota Semarang, yaitu tentang warak endok. Warak endok ini adalah binatang khas kota Semarang yang merupakan sebuah simbol akulturasi keberanekaragaman budaya di kota Semarang. Kepalanya melambangkan dari etnis Cina, yaitu naga. Kemudian badannya adalah buruk, melambangkan dari etnis dari budaya Arab, dan kakinya adalah melambangkan kaki kambing dari perwakilan Jawa. Sehingga kawan-kawan bisa membayangkan bahwa warak ngendok ini adalah berbagai etnis, budaya, dan agama yang ada di kota Semarang dari dulu sampai sekarang. Dan syukur alhamdulillah kota Semarang tetap menjadi kota yang kondusif. Jadi kekuatan inilah yang dimiliki oleh seluruh warga kota Semarang. Di dalam setiap event, setiap kesempatan, kami ingin selalu menyampaikan, untuk menjadi Semarang hebat itu perlu sebuah kerja keras. Tidak hanya pemerintahnya saja, tapi seluruh warganya adalah kemudian bersama-sama menginginkan kotanya menjadi kota yang hebat. Partisipasi ini kita butuhkan, dan insya Allah 469 tahun, kota ini sudah sangat tua, tapi kita bertekad ingin menjadikan kota Semarang bukan kota yang tua renta, tapi kota yang tua semakin mantap berisi, karena kita memiliki seluruh warga yang kompak. Inilah makna daripada peringatan hari ulang tahun ke-469 dengan tema Bulatkan Tekad Semarang Hebat. Insya Allah didukung panjenengan sekalian, kota Semarang semakin hari akan menjadi kota yang lebih baik dan lebih hebat. Terima kasih, selamat berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dulu yang rame. Terima kasih. Kita bareng-bareng hitung ya, yang ada di taman, yang ada di ujung, yang ada di belakang. Kita bersama-sama menghitung 1, 2, 3. Dengan itu maka resmi dibuka serangkaian Semarang Carnival. Kita mulai. Satu.